Pemirsa, Yogyakarta memang memiliki banyak lokasi wisata alam yang indah dan menantang untuk dijelajahi. Salah satunya adalah kawasan wisata hutan Pinus Mangunan. Selain untuk mencoba off-road, menikmati pemandangan alam yang indah, dan juga ada sajian kuliner tradisional yang menggugah selera. Jika Anda singgah di Yogyakarta dan ingin berwisata sambil menguji adrenalin, ya Anda bisa datang ke destinasi wisata hutan Pinus Mangunan, Bantul. Di kawasan wisata Mangunan Bantul, Anda bisa memacu adrenalin mengelilingi hutan Pinus Mangunan dengan menggunakan mobil off-road yang disediakan pengelola. Dengan tarif mulai dari Rp200.000 hingga Rp750.000, wisatawan akan diajak mengelilingi beberapa destinasi wisata Mangunan. Mulai dari kawasan Watu Mabur, Kebun Buah, Seribu Batu, dan Pinusari. Puas menikmati keindahan alam pegunungan, nah sekarang Anda akan diajak menyusuri sungai sepanjang 7 km melalui trek yang cukup terjal dan berliku. Selain trek yang menantang, ada juga nih trek halus yang melewati hamparan sawah. Anda bisa merasakan sejuknya udara Mangunan yang menyegarkan pikiran. Treknya menantang sih, ini memacu adrenalin. Dia takut jatuh, terus habis itu kita ngelewatin air kan, sempat kecipratan juga, kita basah-basahan. Seru banget, menantang banget. Tadi ada yang itu jalannya terjal banget, seru banget pokoknya. Setelah lelah menjelajah off-road, pengunjung bisa nih menikmati beragam kuliner jadul yang ada di Pasar Kaki Langit. Uniknya, setiap wisatawan yang jajan di pasar ini harus menukarkan uang dengan koin kayu untuk bertransaksi. Di sini tersedia beragam menu tradisional loh, seperti botok buntil daun pepaya, tiwul aneka rasa, jenang dawet, jenang jagung yang lezat hingga gudeg manggar. Serta tak ketinggalan, minuman khas camcao yang akan menyegarkan tenggorokan. Lokasi pasar yang teduh dan nyaman membuat para wisatawan betah untuk berlama-lama. Eits, tapi jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.